aduh, aku mau berhenti, aku nggak mau lagi kerjain nail art, aku udah cukup, aku nggak mau lagi. Welcome back to my YouTube channel. Jadi buat kalian yang belum tahu aku, nama aku Jennifer. Balik lagi ke YouTube channel J Cinderella. Sekarang kalian lagi ada di sesi Nails Education. Jadi ini adalah seputar nail art ya. Dan buat kalian para pemula ya, sama seperti aku yang masih belajar, kalian wajib banget yang namanya subscribe YouTube channel aku. Atau buat kalian yang iseng-iseng suka banget, passion banget di bidang nail art, kalian jangan lupa juga untuk like videonya dan turn on notification kalau kalian mau tahu pemberitahuan tentang video yang selalu aku update setiap minggunya. Nah, oke guys, langsung aja sekarang kita masuk ke pembahasan. Kali ini aku nggak akan ngajarin kalian atau nggak akan sharing ke kalian tips dan trik menggunakan atau mengaplikasikan nail art. Kali ini aku akan curhat sedikit dan juga cerita pengalaman aku pertama kali aku belajar nail art dan juga apa motivasi aku untuk menjadi nail specialist. Pastinya kalian juga di rumah pasti struggle banget tentang hal ini. Dan juga banyak banget teman-teman di rumah pasti yang masih pemula dan masih bingung banget gimana caranya mengembangkan bisnis nail art kalian. Nah, oke, jadi aku akan cerita dulu pengalaman aku pertama kali. Awalnya dulu banget itu aku sering banget ke tempat nail art untuk sekedar manicure dan pedicure aja. Nah, aku tuh suka banget ngelihat kuku aku bersih ya, karena memang kan tangan aku ini kan keras ya. Kalau kalian lihat tuh bukan tangan-tangan cewek-cewek yang manis kayak gitu loh, bukan tangan cewek-cewek cantik ya. Makanya aku selalu berusaha membuat tangan aku ini kelihatan cantik, ibaratnya si angsa dari buruk rupa menjadi si cantik jelita, kira-kira kayak gitu. Dan finally, makanya aku suka banget untuk manicure dan pedicure. Karena memang ya, waktu zaman aku SMA, SMP itu nggak terlalu banyak yang namanya orang menggunakan kutek gel. Ya, pada zaman itu sih udah lama banget, berapa tahun yang lalu, kira-kira 8 tahun yang lalu lah ibaratnya itu. Nail art itu masih kayak awam banget untuk di Indonesia sendiri. Jarang banget orang-orang menggunakan yang namanya kutek gel. Pasti mereka menggunakan gel polis biasa. Nah, aku gak terlalu tertarik karena memang untuk menggunakan gel polis itu kan juga lama banget ya, untuk proses pengeringan dan lain-lain. Sampai finally aku ketemu salah satu nail bar di mall tempat aku biasa nongkrong kayak gitu, di Palembang. Jadi di situ aku mulai suka sama nail art dan aku selalu pasang nail art yang cuman aplikasiin kutek gel aja. Itu aku udah seneng banget, you know, kayak wow, kuku aku tuh kayak berwarna gitu loh, you know, kayak oh my god, you know, kalian tuh suka banget ketika kalian merasa cantik dong, bener gak? Nah, itu pun yang aku rasain. Nah, setelah itu aku mulai suka banget ngeliatin orang pasang-pasang nail art di video-video kayak gitu, dan aku mulai searching-searching dari dulu kayak gimana cara pasang nail art or lain-lain. Tapi aku gak kepikiran untuk menjadi nail specialist, dan juga aku gak kepikiran untuk buka tempat nail art kayak gitu. Sampai sekarang pun jujur, aku tuh gak ada tempat nail art. Jadi aku gak punya toko, gak punya nail bar, gak punya nail shop. Tapi memang aku hanya masangin kutek gel itu ke temen-temenku aja. Banyak banget beberapa orang yang udah nawarin untuk collaboration sama aku, kayak mereka modalin tempatnya, aku yang jalanin, terus kayak, you know, gak tahu, aku tuh memang gak bisa banget gitu loh kerja sama orang. Terus dulu banget aku juga pernah kerja di kantor, jadi kayak dari kantor pemerintahan sampai kantor swasta aku pernah kerja. Dan you know, gaji-gaji karyawan itu ya UMR, kalau misalkan kayak di Palembang, di Bali pun juga biasanya cuma 2 jutaan aja ya, dan menurutku itu tidak cukup untuk kehidupan aku. Sedangkan aku itu udah gak tinggal sama orang tua aku dari mulai tahun 2014, aku gak pernah minta uang sama orang tua aku. Ya, aku pengen kayak hidup sendiri kayak gitu, mandiri gitu loh. Bukan berarti gak mau diurusin orang tua, tapi kayak pengen sih tahu gimana sih caranya ngerantau atau misalkan hidup sendirian tuh gimana gitu loh. Otomatis ketika kita sendirian, ketika aku sendirian tuh pun aku tuh kayak muter otak hal apa yang harus aku lakukan tapi tidak merugikan diri aku. Nah, finally guys,
karena memang bidang aku tuh ya, fashion aku tuh di beauty, dan aku tuh sangat suka banget ngeliatin orang-orang yang pasang nail art ketika proses pemasangan nail art nih. Misalnya aku pergi ke nail bar kayak gitu, terus aku suka ngeliatin nih mbak-mbaknya masangin nail art yang rapi kayak gimana. Dan itu tuh menurut aku satisfying banget buat aku, nggak tahu, kayak aku tuh ada panggilan jiwa banget untuk pasangin nail art kayak gitu. Dan you know what ya, untuk kutek gel sendiri itu kan zaman dulu masih mahal, kayak OP itu aku nggak tahu jelis ya, zaman dulu tuh masih ada OP aja brandnya, dan itu mahal banget, kayak kira-kira satu botol itu sekitar 250.000 pada zaman itu. Dan kalau sekarang kita udah banyak nemuin ya, kayak ada, bahkan aku lihat di Shopee tuh kayak ada yang harganya 25.000 untuk kutek gel ya, itu banting harga banget sumpah. Dan finally ya, aku memutuskan untuk buka tempat nail art ketika aku pindah ke Bali. Jadi aku tuh kan dulu tinggalnya di Palembang, terus aku pindah ke Bali tahun 2016, tapi aku sempat balik ke Palembang sebentar, terus aku balik lagi ke Bali tahun 2018. Dan aku memikirkan untuk tidak bekerja atau berhenti menjadi karyawan, dan finally aku membuka usahaku sendiri, yaitu nail art. Dan juga aku sempat sih kayak masangin bulu mata dan juga alis, tapi memang karena memang passion aku itu di bidang nail art dan aku pengen fokus di satu bidang, jadi aku memutuskan untuk menjalankan nail art aja. Nah, pasti kalian yang baru-baru pertama kali buka-buka nail art pun pasti kalian bakal bilang kayak it's not easy as you say gitu loh, itu nggak semudah yang lo bilang, benar nggak? Pasti kalian bakal mikir di otak kalian tuh kayak, Jen, itu nggak semudah yang lo bilang, itu nggak semudah yang lo bikin di video, karena memang nail art itu susah banget. Kalian tahu nggak, tahun 2018 tanggal 10 Oktober, ini ada video penampakannya. Jadi ini adalah pertama kali aku beli alat-alat nail art aku. Dan aku spend money a lot. Banyak banget. Dan semua itu gak ada yang kepake, you know. Dan finally aku menjual barang-barang aku itu lagi beberapa bulan kemudian. Karena kenapa? I have no skill. Sebenarnya duit itu harusnya aku pelajarin untuk kursus. Tapi karena aku tadi lebih nafsu untuk belajar dari YouTube, karena aku percaya nih, kayak di dalam batin aku tuh aku percaya bahwa aku punya potensi, aku punya talent, aku bisa, aku punya passion, dan aku percaya tanpa aku belajar dari orang melalui kursus ya, pasti aku bisa mengaplikasikan nail art. Kenapa ada YouTube? Itulah media kalian untuk belajar online dari YouTube. Nah, tapi guys, memang itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Makanya sekarang aku bikin video tentang nail art ini. Aku juga membantu kalian yang struggle pertama kali buka tempat nail art atau pertama kali pengen buka tempat nail art. Dan kalian itu nggak punya modal untuk belajar atau untuk kursus sama guru nail art. Sama, aku juga kayak gitu. Karena dulu aku tuh nggak punya modal untuk belajar. Tapi aku punya modal untuk beli bahan. Aku harus beli peralatan nail art yang aku perluin aja. Dan semua video yang udah aku jelasin tentang peralatan apa aja yang harus kalian beli untuk memulai usaha nail art, itu adalah bahan-bahan yang aku beli lagi setelah aku menjual bahan-bahan aku yang sebelumnya. Jadi pertama kali aku membeli peralatan nail art di bulan Oktober, aku tuh spend money hampir 4 juta ya. Jadi itu di luar lain-lain, kayak cuman peralatan kayak nail gel segala macam. Dan aku ngerasa kayak aku belum mahir, aku belum bisa. Dan stupidnya aku tuh nggak punya uang lagi untuk kursus, karena memang uangnya aku belikan untuk peralatan. Dan customer pertama aku, ya langsung aku tampakin aja videonya ini, dia itu adalah teman aku sendiri. Dan 3 hari setelah dia pasang nail art, you know what, nail gelnya itu ngelupas-ngelupas. Dan aku tuh kayak merasa bersalah banget, sedangkan aku sendiri pasang di kuku aku kok gak ngelupas gitu loh, apa sih, kenapa gitu loh. Dan aku kayak sempet, aduh aku mau berhenti, aku gak mau lagi kerjain nail art, aku udah cukup, aku gak mau lagi. Bahkan aku tuh sempat kayak galau, nangis kayak gitu malam-malam. Aku udah beliin peralatan nail art, uang tabungan aku udah habis, aku gak bisa kursus nail art juga sama guru sekarang karena aku gak punya uang. Dan finally aku menjual lagi peralatan aku itu ke orang lain ya, karena aku putus asa guys pada hari itu. Cuman kayak
You know, kalau kalian memang panggilan jiwa untuk melakukan sesuatu, kalian nggak akan bisa berhenti untuk melakukannya lagi. Dan aku tuh orangnya tipenya bebel kayak gitu loh. Jadi kayak harus di baru. Dan aku tuh gemes banget kenapa aku nggak bisa gitu loh. Kenapa aku gagal? Kenapa orang bisa? Kenapa aku nggak bisa? Apa yang kurang? Kenapa gitu loh? Dan akhirnya aku membuat catatan sendiri. Jadi aku membuat catatan peralatan apa aja yang harus aku beli, apa aja yang aku butuhkan, dan aku meminimalisir budget aku supaya aku tidak keluar uang terlalu banyak seperti sebelumnya. Nah, makanya guys, aku pernah bikin video ya peralatan apa aja yang harus kalian beli, itu bermanfaat banget buat kalian. Aku tuh udah lama banget sebenarnya pengen buka tempat nail bar, pengen buka tempat nail shop gitu ya. Tapi kayak gimana ya? Aku ngerasa dengan budget aku yang minim gitu loh, aku bisa kok menghasilkan uang lebih daripada nail shop, lebih daripada nail store. Dengan cara apa? Ini udah 2020 loh guys, kalian udah bisa memanfaatkan gadget kalian. Kalian bisa buka online shop, kalian bisa panggil sistem home service. Jadi kalian gak perlu lagi punya tempat nail bar, kalian gak perlu spend money kalian untuk sewa ruko, sewa toko. Kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian. Jadi jujur aja, modal aku itu pertama kali buka tempat nail art itu apa? Modal kuota sama modal nekat doang. Impossible. Jadi uangnya itu pun aku nabung guys, dan lama aku baru bisa beli peralatannya lagi. Bayangin ya, dari Oktober itu kira-kira hampir 8 bulanan aku baru bisa beli peralatan nail art lagi, karena sebelumnya kan udah aku jual dan uangnya juga udah habis gitu loh. So buat kalian juga guys, kalau kalian masih baru ya sama seperti aku, kita masih sama-sama belajar. Kalian boleh tanya-tanya aja, kalau kalian tahu lebih kalian boleh kasih komen di bawah. Saran kalian boleh juga kasih aku korek kalau aku ada kesalahan. It's okay, karena aku belajar, kalian pun juga belajar. Jadi kalian jangan takut untuk memberikan saran atau memberikan kritik. Kalian jangan pernah putus asa atau menyerah ketika kalian udah beli peralatan nail art. Jangan pernah ngelakuin kesalahan seperti yang pernah aku lakuin, sudah beli terus dijual lagi. Jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian itu tetap belajar terus ya. Kalaupun kalian memang mau beli peralatan nail art, ya belilah yang diperlukan aja, seperti video aku yang udah aku kasih tahu ke kalian juga. Banyak banget di playlist aku, jadi kalian tonton aja videonya buat pemula. Jadi sekian ya dari aku, kita udah ngobrol banyak banget. Jangan lupa kalian harus banget follow Instagram aku di j_cinderella dan juga nails_cinderella. Like semua postingan aku yang terakhir kali di dua Instagram itu. Komen dan juga tag teman kalian ya, karena nanti aku ada new program dan juga giveaway yang akan kalian dapatkan itu untuk dua orang pemenang mini kit untuk peralatan nail art untuk buat kalian yang baru belajar atau pemula. So guys, thank you so much for watching. Nantikan juga video aku selanjutnya. See you in next video and bye bye.